Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing elf, juga dikenal sebagai kucing elf sphinx, adalah ras kucing tanpa bulu yang unik dan menarik. Kucing elf memiliki tubuh yang lebar dan berotot dengan kulit tipis yang halus dan lembut, dan telinga yang besar dan runcing. Mereka memiliki mata besar, oval dan cenderung hijau atau biru. Kucing elf memiliki sifat yang ramah, cerdas dan penyayang, dan suka berkumpul dengan manusia. Mereka adalah kucing yang aktif dan senang bermain, serta sangat sosial dengan orang dan hewan peliharaan lainnya. Kucing elf memiliki kecenderungan untuk mudah merasa kedinginan karena tidak memiliki bulu, sehingga perlu diberi perawatan ekstra untuk menjaga kehangatan tubuh mereka. Kucing elf adalah ras yang relatif baru dan masih jarang ditemukan di luar Amerika Utara. Kucing elf awalnya dikembangkan dari persilangan antara beberapa ras kucing, termasuk Sphinx, American Cal, dan Devon Rex. Kucing elf memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat diprediksi, karena penampilan dan sifatnya dapat sangat bervariasi bahkan dalam 1 liter. Meskipun kucing elf tidak memiliki bulu, mereka masih membutuhkan perawatan rutin, seperti pembersihan telinga dan kuku, serta mandi yang teratur. Kucing elf juga perlu dilindungi dari sinar matahari langsung karena kulit mereka rentan terbakar dan dapat terkena penyakit kulit. Kucing elf adalah kucing yang cukup sehat dan memiliki umur hidup yang panjang. Namun, mereka dapat rentan terhadap masalah kesehatan tertentu seperti masalah pencernaan dan alergi makanan. Kucing elf adalah kucing yang unik dan menarik dengan sifat yang ramah, cerdas, dan penyayang. Meskipun membutuhkan perawatan ekstra, mereka adalah kucing yang indah dan berenergi tinggi yang akan menjadi teman yang setia bagi pemilik mereka. Kucing elf juga dikenal sebagai ras yang pintar dan mudah dilatih. Mereka sering diajarkan trik-trik seperti bermain bola atau bahkan berjalan di atas tali. Kucing elf juga senang bermain dengan mainan dan dapat menjadi teman yang menyenangkan bagi anak-anak. Sebagai kucing yang sosial, kucing elf dapat hidup dengan hewan peliharaan lain seperti anjing atau kucing lain asalkan diperkenalkan secara perlahan dan hati-hati. Namun, karena mereka tidak memiliki bulu, mereka cenderung mengalami hipotermia dalam suhu yang rendah, sehingga perlu dijaga di tempat yang hangat dan nyaman. Selain itu, kucing elf sering dianggap sebagai kucing yang ramah alergi karena mereka tidak memiliki bulu. Namun, orang yang alergi terhadap protein yang ditemukan pada kulit atau ludah kucing masih mungkin mengalami reaksi alergi terhadap kucing elf. Secara keseluruhan, kucing elf adalah kucing yang unik dan menarik dengan sifat yang ramah, cerdas, dan penyayang. Mereka membutuhkan perawatan khusus dan suhu yang hangat, tetapi dapat menjadi teman yang menyenangkan dan setia bagi pemilik mereka.